kemudian kita lanjutkan menuju Nagari Limau Gadang dari Kenagarian Pancuang Tabam, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kawan. Baik, dan sana kita akan melihat kondisi jalan yang diperbaiki. Sebelumnya jalan ini kondisinya cukup parah. Dalam video sebelumnya dan sana kami telah menempuh jalan ini, tetapi jalan ini belum selesai dibangun, belum selesai diperbaiki. Itu terakhir sekitar tidak jauh dari rumah pohon. Dan kita akan cek kondisi terakhirnya gimana, kawan-kawan. Peraturan sana, ikuti terus video kami. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan jadi UB rindu serata teraga. Serta UB bagi orang rantau untuk mencari kampung tercinta. Baik, dan sana, salam dari kampung, salam rindu dari Ranah Minang. Sebelumnya di sana yang jalan ini sangat parah sekali, sangat sulit dilewati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, kawan-kawan. Tapi alhamdulillah ini kondisi terakhir, jalannya telah bagus dan telah mulus. Mudah-mudahan ini membawa dampak positif bagi masyarakat setempat sehingga makin maju dan makin berkah. Amin ya rabbal alamin.